Pemerintah terus melakukan upaya memperluas sasaran vaksin COVID-19. Sampai kini sasarannya hingga ke ibu-ibu yang tengah mengandung atau hamil. Kendati demikian, tidak semua ibu hamil bisa mengikuti program vaksinasi COVID-19 sebab ada beberapa persyaratan tertentu. Menurut Gubernur Kalbar Sutarmiji, syaratnya yaitu usia kehamilan harus di atas 3 bulan dan sebelum 8 bulan. Dijelaskan Sutarmiji, pemberian vaksinasi kepada ibu hamil ini adalah upaya untuk menghentikan tingkat fatalitas dari ibu hamil ketika melahirkan, sebab COVID-19 menyerang organ paru-paru, sedangkan ibu hamil harus memiliki pernafasan dan tenaga yang baik atau bagus. Nah, hamil setelah 3 bulan dan sebelum 8 bulan. Jadi kalau sebelum 3 bulan jangan. Setelah 8 bulan juga jangan. Nah, kenapa kita seriusi ibu hamil? Karena angka fatalitasnya tinggi. Ibu hamil itu angka fatalitasnya tinggi. Kenapa? Karena COVID ini kan nyerang paru-paru. Nah, orang melahirkan itu kan perlu pernapasan yang kuat ya. Seorang ibu hamil yang mengikuti program vaksinasi COVID-19 di gedung Pontianak Convention Center pada Kamis pagi mengaku terasa terbantu dengan adanya program tersebut. Apalagi keinginan untuk melakukan vaksinasi tersebut rupanya telah lama diinginkannya. Udah lama pengen vaksin. Kan kemarin hamil kan nggak boleh kan, pas udah ada ibu hamil sekarang boleh. Udah boleh, jadi buru-buru lah kesini cepat gitu. Pas dikasih tahu ibu juga kan, ibu saya langsung kesini. Maulid Pontipi memberitakan.